Mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 nanti, pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Talib akan menggelar sejumlah laga uji coba. Namun latih tanding itu baru diagendakan saat pasukan Sriwijaya FC masuk fase persiapan akhir. Budiarjo Talib sudah mengagendakan persiapan fisik timnya selama 1 pekan, setelah itu baru masuk persiapan taktik dan strategi selama 2 minggu. Kemudian ditutup dengan tahap akhir persiapan, dengan menggelar laga uji coba selama 2 minggu. Budiarjo memastikan lawan yang akan dihadapi nanti berasal dari luar Sumatera Selatan. Total nanti ada 5 hingga 6 tim yang akan dihadapi pasukan Laskar Wongkito. Kita akan mengalakoni bakalnya uji coba itu ada 5-6 kali, tetapi kita persiapan dulu ya. Fisik seminggu, 2 minggu dengan taktikal, ball feeling, finishing, shooting, insya Allah 2 minggunya dengan pertandingannya uji coba. Ada tim-tim dari luar, kita insya Allah main. Meski menghadapi tim dari luar Sumsel, uji coba Sriwijaya FC bisa dilakukan di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.